Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya bikin video tutorial cara membuat kue kering coklatos hanya dengan 4 bahan. Teksturnya renyah banget guys, rasanya juga enak kok. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. 1/4 kali ini saya memakai takaran sendok. Pertama, siapkan 1 bungkus coklatos, 10 sendok makan margarin, saya memakai Blue Band Cake and Cookie, 15 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan gula halus. Yang ini optional ya. Untuk taburan saya memakai Coco Chips. Nah, berikut cara membuat kue kering coklatos. Cara bikinnya gampang banget guys. Pertama, ayak gula halus. Kemudian tambahkan margarin. Untuk 10 sendok makan, kurang lebih 100 gram atau setengah bungkus dari Blue Band Cake and Cookie. Kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigu. Jangan lupa ayak dulu ya. Dan juga coklatos untuk 1 bungkusnya. Setelah itu, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, di sini setelah menggunakan dengan spatula, saya menggunakan tangan untuk mengaduknya. Jangan lupa cuci tangannya hingga bersih. Kemudian gunakan tangan kalian untuk mengaduknya hingga adonan bisa dibentuk. Setelah itu, bentuk adonan menjadi bulat. Nah, jika sudah semua, siapkan loyang dan kertas rotinya. Kemudian bentuk semua adonan menjadi bulat. Kali ini saya tidak menggunakan cetakan sama sekali. Yang saya gunakan ialah hanya sendok dan garpu yang ada di dapur. Nah, caranya tekan adonan yang sudah dibentuk bulat menggunakan sendok. Kemudian lanjutkan tekan menggunakan garpu. Seperti ini ya, silang-silang. Lakukan hingga semua adonan dibentuk dan ditekan menggunakan sendok dan garpu. Kemudian tambahkan Coco Chips di atasnya. Nah, di sini saya dibantu anak saya. Jadi ikut-ikutan deh. Nempel Coco Chips di atasnya. Semangat sekali, guys. Semangat sekali karena dia suka banget sama coklat. Kali ini saya memakai coklatos. Mudah banget didapatkan di toko-toko dan warung terdekat. Nah, selesai semua, kemudian masukkan ke dalam oven kurang lebih 20 menit atau tergantung oven masing-masing. Di sini saya memakai oven dengan suhu 120 derajat menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 20 menit, keluarkan dari dalam oven. Tara, sudah jadi guys. Kue kering coklatos sudah matang. Wah, lihat nih, atas bawah matang dengan sempurna. Renyah banget guys.
Setelah dingin, masukkan ke dalam toples. Bisa untuk sajian lebaran nanti, guys. Gampang banget bikinnya. Kue kering coklato sudah jadi. Selamat mencoba semua. Terima kasih sudah menonton.